know we lost touch, but I'm still here. We were young, we were kids. Timnas Belanda telah mengumumkan skuad sementara untuk Euro 2024 yang berisi 30 nama. Ada pemain keturunan Indonesia, Tijani Reijnders. Pelatih Belanda, Ronald Koeman, memanggil 4 nama untuk posisi penjaga gawang, termasuk andalan Brighton, Bart Verbruggen. Verbruggen akan bersaing dengan Justin Bigelow, Mark Flecken, dan Nick Oli. 4 nama itu akan berebut 3 tempat untuk pos kiper. Belanda memiliki banyak pemain berkualitas di lini belakang, di antaranya adalah sang kapten Liverpool, Virgil van Dijk, dan bek Man City, Nathan Ake. Denzel Dumfries dan Daley Blind berpotensi jadi andalan di sisi kanan dan kiri pertahanan The Oranye. Pilihan alternatif buat Koeman untuk bek sayap adalah Jeremy Frimpong dan Ian Madsen yang disebut situs transfer Marktekat edisi Belanda punya darah Suriname dan Indonesia. Bergeser ke tengah, Koeman memanggil lagi Frankie de Jong yang sebelumnya menepi selama hampir 1 bulan lantaran cedera pergelangan kaki saat membela Barcelona, gelandang AC Milan yang memiliki darah Indonesia. Tijani Reijnders juga memenuhi panggilan untuk mengisi lini tengah timnas Belanda.